Aku akan ngasih tips ke kalian gimana sih caranya merawat mesin cutting. Halo Renovers, kembali lagi di Renotalk. Karena banyaknya pertanyaan seperti ini, nah di segmen Renohas kali ini aku akan ngasih tips ke kalian gimana sih caranya merawat mesin cutting. Sebetulnya nggak ada tips khusus sih untuk merawat mesin cutting. Tapi ini gimana caranya kalian menyayangi apa yang kalian miliki. Seperti itu. Nah, untuk tips yang pertama, yang paling mendasar adalah membersihkan mesin cutting secara rutin ya. Ini hal kecil namun sangat penting Renovers. Karena debu dan kotoran bisa menghambat kinerja mesin itu sendiri. Jadi harus rajin-rajin sering dibersihkan, baik di dalam maupun bagian luar mesin cutting. Nah, tips yang kedua, disarankan Renovers untuk menggunakan UPS atau uninterrupted power supply untuk mesin cutting kalian. Karena jika terjadi mati listrik secara mendadak, akan terjadi arus pendek yang bisa merusak komponen dari mesin cutting kalian. Nah, bagi yang belum tahu UPS, UPS adalah alat yang dapat menampung listrik sementara. Jadi kalau misalnya terjadi mati listrik, mesin kalian nggak akan langsung mati, teman-teman. Nah, yang terakhir, perhatikan penggunaan dari mata pisau kalian. Kalau bisa disetting secukupnya, tidak terlalu menonjol. Karena ketika kita terlalu menonjol, akan cepat tumpul dari mata pisau itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, itu tadi tips cara merawat mesin cutting kalian agar lebih tahan lama dan awet. Karena mesin sendiri merupakan investasi yang penting bagi kalian. Jadi jangan lupa untuk merawat mesin cutting kalian ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, silakan tulis komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.